Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, apa kabarnya? Sama saya Muhammad Ion Rinaldi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat tutorial membuat teh tarik ala kedai di dapur rumah. Langsung sama ahlinya. Siapa nama, Bang? Bang Sani. Bang Sani, ini tadi sudah diisi teh ya, Bang ya? Ini lanjutnya diisi apa nih, Bang? Air. Oh, dikasih air panas ya, Bang? Lihat tempatnya, Tribuner, khas itu. Tempatnya ciri khas ya. Apa tuh, Bang? Itu impor dari India, Bang? Enggak. Kita buat di Jambi lah, Bang. Oh, buat di Jambi, buat sendiri ya. Dandang air, Bang. Oh, dandang air. Nah, ini coba. Nah, ini proses selanjutnya apa namanya, Bang? Ini kita saring dulu tehnya, Bang. Oh, tehnya disaring ya, Tribuner. Tuh. Oh, jadi ada beberapa kali penyaringan ya, Bang ya? Biar tehnya agak pekat. Teh tarik. Tuh, lihat, Tribuner. Ini aja sudah ditarik-tarik tehnya, Tribuner. Tuh. Bang, teh tarik ini khas India atau khas mana sih, Bang, sebenarnya? Kalau memang dari dulu kita khas India, Bang, teh tarik. India ya? Di India tuh ada namanya chai, Bang. Chai, ya. Jadi ini chai itu sebenarnya? Ini chai, Bang. Cuma dari Malaysia kan udah berubah nama dari teh tarik. Bang. Oh, kalau di India chai namanya ya? Kalau di Malaysia berubah nama menjadi teh tarik. Tapi sebenarnya chai. Chai, ya. Chai. Nah, inilah chai, Tribuner. Kalau kalian sering lihat Tribun, nah, ada tulis berita namanya chai. Nah, itu inilah sebenarnya teh asal India. Nah, seperti ini ya, Bang ya. Jadi teh tarik itu katanya dari istilah Malaysia, istilah aslinya yang dari India namanya chai. Ini dikasih gula lagi, Bang? Nah, ini kita campuran kita teh sama susu kental manis, Bang. Oh, susu kental manis ya. Habis itu udah kita campur, barulah kita tarik, Bang. Oh, gitu. Nah, inilah proses penarikannya tadi, benar. Tuh. Ini berapa kali untuk penarikannya seperti ini, Bang? Kalau penarikan sih, enggak. Dibatasi, Bang, sampai ya menunjukkan busa yang tak banyak, itu baru ya, kita minum. Bang. Oh, sampai menunjukkan busa ya, Bang, ya? Jadi memang proses ini yang membutuhkan skill, Tribuner, sampai akhirnya rasa teh dan susunya benar-benar menyatu dan tuh. Nah, inilah, Tribuner, teh tarik ala kedai The Dapur Uma. Keren ya, Tribuner ya. Tuh. Siap disantap, Bang. Nah, siap disantap, Tribuner. Teh tarik ala The Dapur Uma tidak terlalu susah buatnya, gampang sekali. Berapa satu? Kita menggunakan teh spesial, Bang. Nah, itu rahasianya ya, Tribuner, yang tidak dapat di tempat.